Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya kembali kawan. Kali ini saya akan mau memancing lagi belanak. Ya, apa adanya sih? Belanak, bandeng atau mujair. Pokoknya apa yang didapat lah. Di spot belanak terbaik saya kawan. Nah, ini spot belanak terbaik saya kawan. Seperti ini. Ini yang pernah saya video, ada berjuta-juta belanak di sini ya, ini tempatnya. Oke, seperti biasa, mohon dukungan, ditonton dulu videonya kawan ya, kemudian di like, di komen, dan bagi para teman-teman, kawan-kawan yang baru saja bergabung dengan channel ini, di subscribe kawan. Oke, terima kasih, ayo kita mulai membuat umpannya, kemudian kita memancingnya. Oke, kita mulai. Pokoknya dikasih karang bubuk ya kawan ya. Ini tepung terigu biasa ya, air putih biasa. Karang bubuk, karang cair sama saja hasilnya. Ya, seperti ini. Jadi kalau diaduk-aduk. Umpannya yang dibuat tadi kawan. Kalau sudah seperti ini berarti umpan sudah siap. Kailnya tetap kawan, saya menggunakan kail rangkaian maut saya ini. Mumpung ada penantang kawan, ini ada penantang baru. Mudah-mudahan dia yang menang kawan, aku yang kalah. Kalau kocong itu tak? Iya loh, sawannya ini gue. Ini kalah kan kakak. Dari kakak ini kalah. Kriak. Sekarang halus sudah mulai ada, cuma ya memang karena baru awal ya, belum bisa. Dapat apa sih teman, mana lagi kita lihat. Awalnya dapat cuman, bos sakarapmu di kota Lopo. Oke, sampai mana tak apa hasil. Mana aja lepas. Pajak ni pemilik tak baik. Jadi, tadi belanaknya udah besar karena memang kakapir ya, memang kakapir dilarang lebih jauh. Sudah cukup bagus kawan, ini langsung dimakan kawan. Cukup dulu, tapi belum telak, belum berakit lah, makannya itu masih biasa. Kayaknya ini pancing saya yang bermasalah, soalnya ini pancing sudah sering dipakai ini. Biasa kawan, alasan ini kawan. Tidak ganti gue oleh ake gue loh yo. Kayaknya bermasalah dengan pancing. Ulang-ulang. Jujur, soalnya ketajamannya sudah berkurang ini. Buktikan saja, teman saya ini produksi toko, produksi warung kawan. Nah ini produksi warung. Kalau aku pakai rangkaian saya mau seperti biasa, matiin sendiri, matiin TV. Enak saya proses sama
tebing besar guys. Maklum yang ini memang kalah tebing. Besar tebing guys. Belananya belum ada yang naik guys. Naik satu, lepas tiga, lepas lagi. Ini air bagus tapi belananya yang gak ada ini. Ya Allah. Hilang guys, gara-gara kecantol. Memang gak baik dua kali guys, tak kabur sih hasilnya. Tak ngetin aku oleh sih. Oh bagi guys, bisa mencol lebih baik. Keteng bisa mencol. Oh god guys, gede. Untung
aja gede 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 kok. Ewe gak betah kapok lagi gede 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 gede. Yes. Hari ini sepot terbaikku sedikit sepi guys. Kadang-kadang ya sepi ya guys. Biasanya lempar jok, lempar angkat sekarang. Mungkin faktor keberuntungan yang enggak ada guys. Faktor air. Keuntungannya orangnya susah hari ini. Biasanya seru enggak ada. Jadi ikan cukup banyak seliweran guys. Tapi ibu banyak keting-keting saja hari ini. Badan keting masih belum berlalu ya. Besok coba dikasih di komplek guys ya. Biar nafsu makan. Di komplek guys. Biar nafsu makannya. Video mancing belanak di sini sudah cukup sampai di sini saja kawan ya. Ini belanaknya lagi sepi ini, nggak seperti biasa. Mungkin jadi dari perubahan air ini. Terus cuma sedikit dapat segini kawan, nggak sampai penuh, cuma separuh. Mungkin perubahan dari air payung ke air asin ini kawan. Bilanya kan banyak yang mati sekarang. Faktor itu. Belanaknya itu tetap banyak, cuma makannya itu nggak bisa terasi seperti biasa. Kalau di biasa ini kan kalau besar diangkat gitu aja udah kena, sekarang nggak kena dan bisa ini cuma dapat belanak berapa tadi cuma 6. Nah, seperti biasanya ya tetap belanak di sini, tapi sudah cukup lah, sudah menyenangkan hati. Namanya juga mancing, kalau sudah mancing ya cukup bahagia, entah dapat atau tidak ya itu urusan rezeki kawan. Yang sudah budal mancing itu sudah menyenangkan sekali. Oke, terima kasih sudah menemani saya menonton video ini sampai akhir, dan tunggu video-video saya yang lain kawan. Oke, makasih.